Hadirin sidang pada pon istimewa yang kami hormati, mengawali sambutan ini dapat kami sampaikan bahwa penyusunan laporan keuangan tahun 2015 maupun pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan dimaksud membutuhkan energi yang lebih besar dan memerlukan ketelitian yang cermat daripada tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan perubahan sistem pencatatan akuntansi dari kas basis menjadi akrual basis sebagaimana amanah peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, yang karenanya kami beserta seluruh jajaran pemerintah Aceh menyampaikan terima kasih kepada saudara kepada BPKRI, perwakilan Provinsi Aceh dan tim pemeriksa yang telah bekerja keras melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2015, sehingga pada hari ini dapat menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada pemerintah Aceh di hadapan sidang paripurna istimewa DPR Aceh. Di dalam pelaksanaan audit, tim pemeriksa telah melakukan koreksi-koreksi pada laporan keuangan pemerintah Aceh dan telah kami tidak lanjuti sesuai dengan mekanisme penyusunan laporan keuangan yang tujuannya adalah untuk memenuhi standar kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah Aceh pada tingkatan hasil yang terbaik berdasarkan penilaian BPK. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh SKPA yang telah bekerja keras menyusun laporan keuangan di masing-masing unit kerja untuk dikonsolidasikan di dalam satu kesatuan laporan keuangan pemerintah Aceh. Dan hasil kerja keras saudara semuanya hari ini telah terjawab, di mana BPK telah memberikan penilaian laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2015 dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian. Untuk itu, pada kesempatan yang sangat terhormat ini, mari kita semua mengucapkan syukur alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas upaya dan kerja keras kita. Tuhan memberikan kehormatan dengan peningkatan nilai opini pelaporan keuangan yang telah bertahun-tahun hanya sebatas WDP wajar dengan pengecualian, meningkat sekarang alhamdulillah dengan memperoleh WDP pada tahun 2015. Hari ini dan hal ini merupakan sejarah yang baru di dalam penyelenggaraan administrasi keuangan pemerintah Aceh. Karena Provinsi Aceh, pemerintah Aceh belum pernah meraih opini pelaporan keuangan dengan predikat WTP sebelumnya. Perlu kita maklumi bahawa WTP bukanlah suatu tujuan, karena WTP hanya satu standar penilaian berupa opini yang ditetapkan BPK terhadap sajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah Aceh. Akan tetapi, dengan meraih WTP, pemerintah Aceh telah menunjukkan bahawa kinerja keuangan daerah telah dapat dipertanggungjawab dan disajikan alur penggunaan dan pemanfaatannya, baik dalam bentuk barang, aset, aliran dana bantuan keuangan dan hutang piutang. Semuanya tersaji dengan baik dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini sebagai gambaran peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel. Karena itu kami meminta agar seluruh SKPA dapat terus berupaya dan memelihara dengan meningkatkan kualitas laporan keuangannya, tidak hanya di dalam hal penyajiannya namun juga di dalam pengelolaan dan pelaksanaan program serta kegiatan.
Kami berharap kepada SKPA bertanggung jawab penuh atas penyusunan laporan keuangan. Karena laporan keuangan SKPA sesungguhnya menggambarkan sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan program-program kegiatan pembangunan itu sendiri. Untuk itu, agar benar-benar memperhatikan perencanaan program-program kegiatan tepat sasaran sesuai dengan RPJM, RPJP, rencana kerja serta dijabarkan di dalam rencana kerja anggaran, sehingga tujuan pembangunan Aceh dapat dicapai maksimal sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.